Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat mendengarkan dalam novel yang berjudul Istri Seksi Milik Pengacara Tampan. Karya ini ditulis oleh otor Marina Monalisa dengan pengisi suara Yeni Dianti. Selamat mendengarkan. Episode 6, Kemurkaan. Setelah proses pendonoran darah selesai, Vicky kembali duduk di ruang tunggu. Tak lama kemudian datang beberapa orang, yang tak lain adalah Papi Indrawan. Nyonya Flora dan seorang yang tampan dengan umur yang tidak tua dan juga tidak terlalu muda. Ia adalah Alfi, suami Ji. Vicky yang melihat Mami Flora dan Papi Indrawan terkejut sambil dia mematung. "Mami, Papi, ini benar kalian?" tanya Vicky. "Kamu?" ucap Nyonya Flora ragu. "Iya, ini Vicky, Mi," ucapnya tersenyum bahagia. "Astaga, ini benar kamu, nak?" tanya Tuan Indrawan dengan tersenyum sesekali takjub melihat perubahan pria itu dari sebelum ia dewasa sangat berbeda penampilannya dengan wajah yang sudah terawat seperti saat ini. Mereka bertiga pun berpelukan sedangkan Alfi yang tidak kenal hanya berdiam mematung saja. "Jadi kamu, nak, yang menolong Ji?" tanya Tuan Indrawan. "Jadi wanita yang di dalam itu Ji, Pi?" tanya Vicky terkejut. "Iya, terima kasih ya kau menyelamatkan anak kami," ucap lirih Nyonya Flora. Vicky hanya tersenyum dan mengangguk. "Bagaimana Ji, apa kata dokter tadi?" tanya Alfi pada Vicky dengan wajah datarnya. "Tadi membutuhkan donor darah karena ia kehilangan banyak darah. Dan saya sudah memberikannya saat ini, kata dokter tinggal menunggunya sadar saja," ucap Vicky. Alfi seketika tertunduk saat duduk di kursi. Ia merasa bersalah telah menyakiti istrinya. "Bagaimana jika tadi istrimu tidak selamat? Astaga, betapa bodohnya diriku ini. Mengapa aku bisa membuat kesalahan sefatal ini? Sial, dasar pria bodoh. Bisa-bisanya kau membiarkan wanita itu dengan sukarela memainkan tubuhmu. Astaga, bagaimana jika ia berusaha melakukan lebih jauh lagi? Dasar bodoh kau, Alfi. Oh Tuhan, apa yang terjadi padaku? Mengapa bisa aku mengikuti permainan wanita itu? Pasti ia yang sudah melakukan dengan banyak pria sampai berani merayuku untuk berbuat seperti itu juga. Shit." Seketika dokter keluar dari ruangan dan memecahkan lamunan Alfi, dan semua segera berdiri mendekat pada dokter. "Dok, bagaimana keadaannya?" tanya Alfi. "Syukurlah, pasien sudah sadarkan diri. Namun ia masih sangat lemas untuk saat ini. Pasien akan kami pindahkan ke ruang rawat untuk beristirahat dulu. Jika pihak keluarga ingin menemuinya, bisa saja, namun jangan terlalu ribut ya," perintah dokter itu. "Baik dokter," ucap Alfi dan Vicky bersamaan. Seketika mereka saling memandang dengan tatapan yang penuh kebingungan. "Ahem, kenalkan, Vicky, ini Alfi, suami Ji," ucap Nyonya Flora memecahkan keheningan. Vicky yang terkejut mendengarnya. "Apa, Mi? Suami Ji? Bagaimana bisa?" tanya Vicky. "Ya bisa lah, gue sudah nikah sama Ji," jawab Alfi tersenyum lirih. "Oh?" jawab Vicky dingin. "Ah, bisa-bisanya Ji udah nikah di saat gue datang buat dia. Apa-apaan? Nikah di umurnya yang masih bocah lagi. Ada apa sih sebenarnya? Ini rasanya sangat aneh. Oke, gue akan tanya semua langsung pada Ji nanti ketika ia sudah membaik." Semua segera bersiap masuk untuk membantu suster memindahkan Ji ke ruang rawat. Wajah Ji terlihat sangat bengkak. Alfi yang melihat itu hampir meneteskan air matanya di depan istrinya itu. "Ji, bertahanlah, kamu pasti segera sembuh," ucap Alfi sambil memegang erat tangan Ji dan ikut mendorong kasur roda Ji ke ruangan. Sampai di ruangan, semua diam hening karena mengingat pesan dokter. Ji yang masih sangat merasa lelah pada tubuhnya yang sakit, kini hanya bisa tertidur dengan air mata yang masih mengalir. Satu kata pun tidak ada ia keluarkan saat itu. Alfi yang menyadari istrinya meneteskan air mata hanya mengelapnya sekali dengan tisu. "Wah, apa yang terjadi ya selanjutnya dengan Ji? Apakah dia akan bercerai pada Alfi? Atau justru akan memiliki dendam pada pria itu ya? Ikuti terus ceritanya ya. Demikian episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan mendengarkan.